Lihat pasukan ayam. Gila men. Gokil men. Panggil lagi. Wow. Halo guys, balik lagi sama gue Rene Visi di Game Art Survival Indonesia Merdeka. Server Indonesia Merdeka maksudnya. Oke guys, jadi gue sekarang mau ngingetin ke kalian, kalau kalian lupa buat like video gue, silakan like video gue. Dan juga jangan lupa buat subscribe kalau yang belum subscribe. Dan gue minta tolong ke kalian juga guys, buat pencet tombol lonceng yang di samping tombol subscribe. Oke guys, dan seperti biasa awal-awal dari video kita, kita akan kasih nama dino-dino yang baru kita. Kayak ini kan baru nih, Megalodon nih, kemarin video kemarin timingnya nih. Jadi gue udah menemukan satu nama yang menurut gue bagus dan keren, yaitu Jackson. Selamat bagi yang terpilih yang namanya Jackson. Dan gue mau minta maaf guys ke kalian, karena Poison Wyvern kita yang kemarin gue dapat nyolong, alhasil nyolong itu haram, akhirnya mati guys. Wipernya mati, dibunuh men. Lupa sama siapa tadi, pokoknya pas gue farming apa gitu, terus gue mau coba pukul apa, malah mati. Oh, di ini dihajar Black Tribesman guys. What the hell. Dan sebagai gantinya gue juga udah taming, bukan taming sih, gue udah dapet, kita udah punya ini Quetzal. Di sini Quetzalnya female, cewek, silakan kasih nama guys. Levelnya juga udah 236. Oke guys, kasih nama, jangan lupa. Dan pada hari ini guys, gue mau kasih tahu kalian, mungkin kalian udah nonton di channelnya James Ajaib mungkin ya. Gue di sini baru punya ini tech tire bench. Jadi kita baru bisa bikin tech tire punya yang armor. Dan gue juga udah ya farming, resourcing, ya begitulah. Selagi gue offline kan, gue farming, resourcing, dan lain-lain. Gue udah buat tech boots, tech gloves, ya dan lain-lain lah ya. Coba kita pakai dulu guys. Kalau kalian yang belum tahu mungkin, tapi rata-rata sih udah tahu. Gak apa-apa, gue jelasin lagi. Jadi tech tire ini adalah patch updatean baru dari Ark. Jadi tech tire ini modern guys. Kalian lihat, gue jadi Power Ranger. Tinggal gue warnain aja nih. Kalian sukanya warna apa guys? Nanti di next episode gue bakal warnain ini, warnain armor tech tire ini sesuai yang pilihan terbanyak ya dari kalian ya guys. Dan juga gue bakal warnain flagnya mungkin sesuai pilihan terbanyak juga. Jadi gue harap kalian komen di bawah untuk warna dari tech tire armor dan dan flag armor. Jadi apa kelebihan dari tech tire ini? Tech tire ini bajunya nggak bisa bisa rusak kalau nggak salah ya, bisa rusak dan bisa terbang juga, cuman armornya lebih gede gitu. Jadi kalian cuma tinggal tahan spasi guys. Kalian bisa terbang. Oke. Kita turun. Pelan-pelan bos. Jatuh sakit bos. Hop. Oke. Jadi selain armor, buat armor guys. Jadi di tech tire workbench ini masih ada sejenis weapons tuh, tech trunk rifle kayaknya. Ini lebih bagus buat tangkap tuh, ini yang biasa, ini yang terang rival punya. Dan saddles di sini ada Rex Tech saddles, mungkin kalian udah lihat di channelnya Jimmy mungkin ya, dia ada pasangin Rex Tech saddle di T-Rex baru dia. Dan kostum ini buat Giga Notosaurus, jadi Giga Bionic kostum gitu. Structures di sini ada Tech Replicator dan Tech Transmitter. Oke, jadi itu aja ya yang baru. Sebentar gue ganti jadi yang flag dulu biasa. Mungkin next time gue juga bakal
pakai armor yang kayak si Jim ajaib ya. Biar itemnya biar armornya nggak bisa dirusak. What the hell, salah. Yang kelinci-kelinci gitu, cuman mungkin gue bakal yang cowok kali ya. Gak mungkin gue yang cewek. By the way guys, gue udah ubah base kita, nggak ubah sih, gue renov base kita. Atasnya gue buka buat pakai kaca gitu guys, keren kan? Terus di depan sini kita juga pakai kaca, jadi amazing gitu guys. Jadi kita langsung bisa lihat keluar, udah kayak rumah-rumah yang di pinggir pantai, villa-villa yang di pinggir pantai di luar negeri itu coy. Dan di samping-samping jendela juga gue itu, gue ada pasang lampu juga. Terus gue juga udah pakai electricality itu di atas genset. Ini semua udah pakai listrik ya, gue tinggal bikin apa itu namanya tuh industrial forge. Cuman industrial forge gue yang S plus gue nggak bisa learn guys, gue juga nggak tahu kenapa, mungkin ada error mungkin ya, harus gue restart mungkin, nggak tahu juga deh. Apalagi ya, nampaknya ini aja sih yang yang baru-baru kita belum bisa yang aneh-aneh ya. Oh, di atas juga ada poton sentry guys buat jaga-jaga kalau misalkan ada kampret-kampret menyerang. Kampret-kampret menyerang, yoi. Well, okay guys, seperti biasa kita akan timing-timing karena udah gak ada lagi yang harus gue jelasin. Udah gue jelasin semua. Dan kita mau oh iya, gue mau kasih tahu juga kalau gue bakal gedein base lagi guys. Mungkin kita bakal bikin panjang ke sana. Tuh, tembak petera lewat. So sad. Gue bakal gedein ke arah sono, terus ke belakang satu kotak lagi mungkin kalau bisa. Soalnya di belakang ada base orang. Dan ke kanan juga satu kotak lagi mungkin, karena di situ juga ada base orang. Jadi gue bakal gedein lagi guys biar banyak dino-dino yang bisa kita taming. Jadi gak cuman ini-ini aja, karena ini tuh sempit banget. Wyvern aja 3 kemarin udah sempit ya, dan Quetzal. Dan mungkin ini juga apa ya, sempit gitu, sempit banget tuh kalau gue mau taming-taming yang lain. Dan gue juga ada planning guys, gue ada planning kalau misalkan base kita udah gede, gue mau bikin kayak kandang dino gitu, kandang dino yang pakai ice wall glass. Jadi tadi kalau misalkan gue ada taming-taming dino alpha guys, jadi kalau gue ada taming-taming dino alpha itu gue ini apa namanya, gue bakal masukin dia ke ruangan berkaca gitu, jadi kayak sejenis showcase mungkin. Iya, lebih sejenis showcase buat yang alpha-alpha atau yang boss. Dan lagu sih udah mulai berubah nih, berarti dekat-dekat sini ada something yang gimana gitu dinonya. Well guys, seperti biasa untuk menghemat waktu dan biar kalian gak bosen juga, apa itu? Alpha Dodo. Bener gak? Oh ih, ini yang gue benci kalau gue naik wyvern. Bener kan itu Alpha Dodo? Coba kita cek. Poison wyvern mah punya saya pak. Anjay, apa tuh? Kok gak kelihatan? Men, wild male alpha, apa tuh? Oh, zoom dodo. Boleh nih guys, kita tangkap guys. Kita selamatkan dulu. Mana dia tadi? Oke, di situ. Gua enggak bawa tech tire gua lagi. Aduh, dia enggak bisa di atas lagi. Bos, di atas, bos. Oh, lel. Itu apa, cuy? Ada tribe lagi. Buset. Oke, guys, gua bakal bawa perlengkapan gue dan gua mau bawa kibel juga mungkin. Jadi gue persiapan dulu, nanti kita tangkap itu alpha. Oke guys, break back. Oke guys, jadi kita udah mempersiapkan ya. Tadi ada gue pakai ini apa tuh namanya, mana tadi, dimana dia ya. Jadi tadi aduh, gue naik dulu deh. Gue itu what the
Fuck, susah banget tadi. Gue pakai Rex Kibble. Mana sih? Oh, di bawah gue. Oke. Diam. Susah banget ya. Oh shit. Oke. Berpikir Randy. Oke, kita coba pakai ini. Oh, mak. Cepet banget dah. Gak bisa guys. Kita harus bikin dia stuck. Where? Siap. Anjay. Oh. Gak aman. Oke, ini agak susah karena kan ada ini nih nyamuk. Aduh, ribet ya. Oke. Sini kalian. Masih nggak kena anjay. Nenen, diam, please. Anjay. Gue bawa arrow dikit lagi. Bukan itu. Nah, kena dia. Teler kah? Oh. Oh, kita cek. Please landing safely. Nah, cakep. Oke. Kita cek. Oh, ternyata di teler, guys. Cuman what the fuck, banyak sekali dodo di sini. Oh. Suaranya enggak enak. Bisa sih, guys, kita pancing dulu deh. Jadi bisa bunuhin semuanya, jumdodo-jumdodonya. Oke. Jadi siap. Rex. Oke. Please. Be passive. Passive. Neutral, man. Oke. Pelan-pelan, Om. Oh, gue dapetin lu susah. Please. Whistle all passive. Level 41 doang ya. Gue kira tadi levelnya agak gede. Oke, kalau kayak gitu, sebelum tribesmen datang, gue mau jemput dulu. By the way, bisa digendong gak sih itu? Semoga bisa. Oh, langsung bisa dibawa. Oke, kalau kayak gitu, kita bawa dulu ke tempat yang aman, guys. Nanti baru kita jemput Quetzalnya. Jangan. Quetzal mah bahaya. Kalau kayak gitu bisa, dia bisa manjat. Bisa. Mantap. Gokil nih jomdodo nih. Lah nyangkut, kocak. Oke, kalau kayak gitu kita angkat aja pakai ini. Mana tadi? Dapat ya sih? Fuck, susah banget. Kalau kayak gitu biasa. Bakal turunin di sini. Oke, kita abisin dulu ini. Come here, bitch. Don't rusuh my Quetzal, man. Ih, nggak bisa diem. Oke, mana zoom dodo gue? Oke, zoom dodo. Oke. Oh, gue kelaparan. Oke. Kita coba lari. Wah, ya anjay. Oke. Kita angkat ke kaki. Gak bisa, men. What the?
Coba pelan-pelan Randy. Pelan-pelan Randy. Gak bisa, men. Sebentar, gue pikirin dulu, gue cari ide. Oke, gue tahu. Gue bakal bawa ini ke base-nya Jimmy dulu. Jadi agak aman. Oke, guys, kalian tunggu gue di base ya, oke? See you guys. Oke, guys, jadi tadi gue numpang base-nya Jimmy sebentar ya, dikarenakan kan base gue di seberang situ tuh. Jadi gue nggak bisa langsung bawa Zoom Dodo-nya, jadi gue Zoom Dodo gue masukin dulu ke base-nya Jimmy biar aman, terus gue bawa. Apa itu? Quetzal masih following gue. Gue baru taruh Quetzal-nya gitu, guys. Mana tadi? Gue. Oh. Jadi gue baru taruh Quetzal-nya ke. Apa sih ini? Gue agak bingung. Tag tire. Gue taruh Quetzal-nya ke sini, terus gue bawa Zoom Dodo-nya gitu maksudnya, guys. Aduh, ribet ya gue ngomongnya. Disable dulu following. Oke, guys, jadi ini kita dapat Alpha Zoom Dodo, dia nggak punya gender, bener nggak sih? Zoom Dodo tuh tau gue nggak punya nggak punya kelamin, nggak punya gender. What? Oh, ada ternyata cowok. Salah saya, maafkan saya ya. Jadi dia cowok, silakan kasih nama guys buat Zoom Alpha Zoom Dodo, oke? Oh. Lihat guys, darahnya 27.000. Ya wajar sih kalau menurut gue karena itu alpha ya. Kalau kayak gitu dia makannya mungkin berry-berryan juga ya, mejo mungkin gitu-gitu. 270. Kita mau coba test drive. Kita test drive guys, berapa damage Alpha Zoom Dodo? Zoom Dodo. Zoom Dodo, Zoom Dodo. Kita coba lawan track. Oh, 405. Gede banget damage-nya. Dilobai. Mampus. Patok ayam. Patok ayam. Brunto, bro. Brunto. Brunto. Gila, guys. Seorang Brunto takut sama Dodo, men. Seorang Brunto, seekor Brunto, men, takutnya sama Dodo. What? Saurok vertebrat. Oh. Naik level ya. Mel damage terus. Mau lihat seberapa gede damage-nya nanti. Oke, siap. 500. Buset. Cuman 2 kali doang. 2 kali doang, men. Gokil. Stego, coba kita tes ke Stego. Kuat banget ya Alpha ini ya. 800, men. Hujur buneng. Itu aja dengan well damage 500% loh. Ini 600 nih, kita tes. Jalan, bos. What? Ada anaknya. Patok dulu. Patok. Kocak, men. Gak bisa bunuh anak sendiri kah? Bodoh amat. Keren, jir. Guys. Keren banget. Keren banget. Kalian lihat. Ya, pasukan ayam. Pasukan ayam. Jadi guys, klik kanannya itu manggil anak ayam. Manggil ayam-ayam yang lain. Pasukan ayam, bos. Siap. Kalau C-nya apa? C-nya, oh dia gak punya C. Dia gak punya C. What the hell? Pasukan ayam. Look at this, guys. Look at this. Zoom Dodo Minion level 315. Siap. Kita aja level 69 ya. Dia anak buahnya level 300. Wow, pasukan. Unyu lucu.
lucu anjay. Hah? Abis. Nih guys, kalau kalian belum lihat ya, nih gue tunjukin lagi deh. Set. Tuh. Pasukan anak ayam. Serang. Serang. Yeay, one hit. Di poison. Coba serang yang lain, coba kita serang parasaur. One hit juga. Nyangkut. Nah, yang lain. Oh, ada yang mati. Mana nih? Kok mati semua ini? What happened Ayanaon? Nah, track nih. Coba kita attack. Attack. Aduh. Attack mana attack? Attack. Nah, lihat pasukan ayam. Gila men. Gokil men. Panggil lagi. Serang. Guys, come on. Buset. Anjay, keren banget. Alpha Jumdodo, keren banget. Gokil. Sumpah, gokil, men. Oke, guys. Kayaknya waktu masih sempat kalau gua mau timing satu lagi. Daripada kita ngabisin waktu buat mainin Jumdodo. Karena Jumdodo keren banget. Gua bakal cari-cari yang lain ya, guys. Jadi, gua sambil nyari. Seperti biasa, gue bakal skip. Baik, guys. Oke, guys, jadi gue udah ketemu Skeletal Brunto. Dan gue berharap gue cuman diem tong. Lah dia ngedarat. Kocak, pak. Ya udahlah ya, paling TB sebentar. Silau, men. Nah, gue cuman bawa 3 kompon arrow, guys. Semoga ini cukup. Torpornya sih cuman 66.000 ya. Hop. One. Again. Ternyata gak cukup. Oh my God. Oh, kita punya satu lagi. Semoga cukup. Anjay. Sekarat men, setengah. Wow. Ternyata skeletal ini susah ya guys, berat juga. Weh, dia malah stop di situ. Skeletal Brunto masalahnya, bro. Tuh torpornya. Torpornya. Dilanjut, bos. Wah. Kacrut kayak. Kayak kita belum kuat guys buat timing Skeletal Brunto. Oh my god, tapi gue pengen banget Skeletal Brunto. Itu padahal level 21 doang guys, tapi sekuat itu. Wow. Emang nih Brunto bener-bener dino yang kuat. Gue gak kuat. Gue harus bikin kompon arrow lebih banyak. Soalnya itu Deadworm. Deadworm, oh my god. Oke guys, gue mau balik lagi ke base karena di situ bener-bener nggak aman, banyak tribesmennya juga. So, gila, kaget gue, sumpah. Mbak, berarti di next episode gue harus banyakin ini kompon arrow gue. Kalau enggak, look. Anjay, ini siapa nih? Halo. Hai juga. Jadi dia ini di sini, guys. Siapa ini? Indaldis ini. Oh, pamer. Pamer. Kita juga punya katana biasa. Bisa, dia keren banget ya. Jadi dia ini apa ya, bisa dibilang orang kaya di server ini guys, di Indonesia Merdeka. Dino-nya dia tuh, aduh, buset. Biasanya Mbak Tuti semalam serang.
Jadi dia ini jualan quetzal gitu guys, banyak alpha juga di base dia. Oh keren banget base dia. Kalau kalian ke base dia, kalian bakal jatuh cinta soalnya kita ada ke base dia. Oh my god, dia mampir ke base gua. Oke guys, jadi tadi gua ada ngobrol-ngobrol sebentar sama Mas IND itu, dan gua dikasih baju artifak, flag artifak. Gua nggak tahu ada angin apa yang pasti. Thank you banget bang. Bang IND siapalah itu namanya, gue belum kenalan, dia udah kabur. Belum terima kasih aja dia udah kabur, tapi gue udah chat global sih. Aneh itu. Orang kaya tapi baik banget. Tuh. Gue tadi ada ngobrol-ngobrol di chat tuh. Oke guys, jadi hari ini kita dapat Alpha Jum Dodo yang keren ini. Naik level lagi dia. Makin lagi. Alpha Jum Dodo yang keren ini guys, jangan lupa buat kasih nama Alpha Jum Dodo Mail. Dan di sini ada kita punya Quetzal female. Jangan lupa juga buat kasih nama. Oke guys. Dan apa lagi ya, kesimpulan pada hari ini sih yang kita dapat pada video hari ini ya, Jum Dodo, Quetzal, dan juga Tech Tire guys. Gue tadi ada jelasin kalian Tech Tire. Dan gue tadi mau ngomong apa lagi ya. Oh ya, gue mau pesan sama kalian guys. Jadi gini, buat kalian, kalau yang gak suka sama YouTuber yang cupu atau yang newbie yang baru main, please jangan dibanding-bandingin sama yang pro guys. Soalnya apa? YouTuber newbie, maksudnya gamer newbie yang mainin game satu ini, itu dia pasti baru main guys. Beda sama yang udah mainin gamenya itu lama, itu bakal jadi pro. Kalau yang baru-baru itu rata-rata newbie. Nah, gue salah satu newbie di game Ark Survival ini guys. Jadi tolong banget jangan dibanding-bandingin sama yang udah pro ya. Ya gimana ya, kalau gue sih gak masalah gitu kalau kalian banding-bandingin. Cuman kalau misalkan yang lain, YouTuber lain, itu bisa sakit hati guys. Tolong kalian pikirin hati YouTuber lain gitu. Dan yang namanya newbie itu lagi proses pembelajaran, lagi proses belajar. Jadi jangan kalian kata-katain atau kalian hujat guys. Itu bakal bikin mental mereka itu down dan males bikin video atau males buat main game itu lagi. Gitu guys. Jadi gue titip pesan ke kalian itu aja. Dan yes, kita akhiri video hari ini di sini. Dan thank you udah nonton guys. Jangan lupa buat naik level. Jangan lupa buat like video ini bagi kalian yang belum nge-like, dan bagi yang kalian yang belum subscribe, pastiin kalian udah subscribe channel gue. Dan jangan lupa buat follow Instagram gue, karena gue bakal ngadain Q&A di Instagram guys. Oke guys, see you on the next video. Dadah, bye-bye.